Halo semua, ketemu lagi dengan saya Bung dan Wahyu di Raus Sindika Channel. Kita sedang mengadakan obrolan-obrolan ringan soal Bandung Photography Man. Saat ini hadir di sini Kang senior kita nih. Kang siapa? Asep Deni Iskandar. Kang. Halo. Halo. Atur nuhun Kang udah menyempatkan diri di sore ini gitu untuk datang ke sini. Kang. Ini kan dari kemarin nih kita lagi ngumpulin apa, bukan ngumpulin. Kita sedang minta restu dan kepada senior lah intinya Kang untuk ada acara Bandung Photography Man ini. Soal Akang kumaha Kang? Bandung Photography Man ini menurut pandangan Akang nih. Kang cerita dulu deh. Akang nih sekarang kegiatannya apa? Oke, terima kasih nih atas kesempatan diundang di apa di tempat ini nih, apa dalam kegiatan ini. Apa sungguh menarik bagi saya, satu kehormatan lah bagi saya bisa apa bertatap muka atau misalnya bisa sharing lah tentang hal apapun apa dengan teman-teman semuanya. Tadi sudah disebutkan kalau nama saya itu panggilnya Ade sebenarnya. Kang Ade. Iya. Asep Deni Iskandar singkat di Kang Ade. Megampang. Megampang. Awet budak. Sekolah tapi disebut Ade. Benar. Terus ke Kang. Nah kebetulan saya kegiatannya apa namanya apa saat ini jadi sebenarnya dari apa ya? Jadi dosen lah. Oh dosen Kang di Widya Tama. Widya Tama. Dosen. Dosen fotografi pornografi. Ya, pornografi. Saya daftar jadi model. Buka ini mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini camaba, saya camaba. Camaba. Kang dosen fotografi di sana ya Kang. Fotografi. Terus Kang. Terus apa nama kebetulan saya pun terlibat di beberapa komunitas kerja apa namanya apa kegiatan fotografi. Kegiatan fotografi. Terus apa saya juga dengan terutama dengan Wahyu lah sebagai penggagas pendiri juga APFI Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Jadi ikut mendirikan di sana lah. Oh. Terlibat di beberapa kegiatan lah di bidang beberapa fotografi. Kegiatan fotografi ya. Iya. Nah, Akang kan berarti selain di sisi ini berarti Akang akademisi ya Kang ya. Iya, akademisi iya. Dan profesional juga iya, gitu kan. Akang melihat perkembangan dunia fotografi nih sekarang tuh gimana sih Kang? Kalau secara perkembangan ini luar biasa ya. Saya pun tidak apa namanya dulu kan kita tidak tahu lah secara apa terutama hal teknologi gitu. Ya. Awalnya apa namanya kita tidak membayangkan sejauh ini perkembangan luar biasa apa luar biasa secara teknologi ya. Oke, tapi dampaknya kan kemana-mana nah, juga. Itu dampaknya Kang. Ya, artinya dampak. Ya dampaknya mungkin apa namanya kalau dulu misalnya ini ada pembeda juga. Dulu yang namanya apa zaman apa ketika analog gitu ya, itu kan kita hati-hati dalam motret gitu ya. Apapun pokoknya ada lebar film menang kan gitu ya. Tapi sekarang kan kadang-kadang semena-mena juga. Saya nama saya kenana juga aku 47 lah. Kabeh sekali. Tinggal itu uang benang kan gitu kadang-kadang kayak gitu. Ini apa, dan rasanya bedanya kan? Dan rasanya beda. Kalau pas analog teh Akang teh benar-benar mencoba pas waktunya gitu segala macam gitu. Jika sniper lah bahkan. Jika sniper jadi, ya. Sukan benar. Tapi kan. Akhirnya kualitas bisa jadi beda atau enggak Kang? Kalau secara kualitas mungkin ada pembedanya karena sekarang ini apa namanya dimudahkan perkembangannya pun luar biasa. Yeah. Jadi apa namanya dulu dengan segala keterbatasan ini kreativitas mungkin berkembang banyak menciptakan hal yang baru. Hal yang baru. Sekarang pun sebenarnya nggak jauh berbeda juga apa namanya walaupun semuanya serba ada, semuanya serba apa memungkinkan teknologi bisa kita manfaatkan termasuk semua masyarakat kan sekarang bisa motret. Benar. Dia apa digawai saja sekarang HP apa ya, HP itu pokoknya motret semuanya. Bisa lah ya. Bisa gampang sekarang. Tapi memang berarti yang membedakan itu tetap taste-nya ya kan seorang fotografi itu fotografer tuh beda. Kalau saya mah ada buku ya asal juga halus tapi kalau Akang pakai HP oge anger halus gitu tah. Insyaallah ya. Kalau HP-na halus. Kalau HP-na ge halus. Ya. Nah, ini tuh teman-teman dari Raus Sindikat Kang akan tanggal 16 Oktober sampai November itu kita akan mengadakan event Bandung Photography Man Kang. Yang alhamdulillah tuh sekarang masuk ke dalam top 10-nya event Bandung Kang sebetulnya masuk ke situ. Nah ini nih sebagai senior Akang ya kumaha ya Kang menanggapi ini oke enggak Kang jalan terus atau gimana segala macam Kang. Ini apa namanya kalau saya bisa berkomentar tentang kegiatan yang apa diselenggarakan apa namanya Bandung Photography Man ini. Dulu saya ngobrol dengan apa Wahyu ini kita ciptakan juga apa namanya
apa namanya obrolan obrolan kacang gitu ya. Apa, warung kopi, warung kopi kan gitu ya, apa namanya bareng ngopi warung kopi. Obrolan kafe dong ya. Kafe. Jadi kafe. Kita dulu satu komunitas dengan Wahyu bikin apa dulu apa sebelum Rau ini di mana? Satya Body lah dulu. Jadi kita melakukan apa banyak sekali melakukan event-event apa yang berhubungan dengan apa fotografi. Kemudian muncul obrolan. Apa dulu ada apa namanya ada Bandung Art Event gitu ya. Apa Bandung Art Event. Nah, itu pun baik. Satu bulan kemudian di apa namanya apa entah itu seniman, entah kampus segala macam, pokoknya enggak ada satu bulan penuh gitu. Pokoknya tentang art tentang aja. Tentang seni aja. Jadi mulai seni lukis, tari segala macam ikut dong berarti. Termasuk apa khususnya seni di lukisan dan seni rupa lah. Kemudian kita pun ikut di dalamnya. Nah, kita ngobrolan, yuk ah urang ciptakan fotografi karena fotografi selama ini eventnya sangat kurang. Terjebak pada ke gitu aja apa namanya pameran biasa, kan, personal lah ya personal, private kan, ya. Mari kita ciptakan kegiatan yang bisa menyerupai kayak gitu selama satu bulan. Apapun kegiatannya mari kita lakukan. Nah, tahun 2013 lah apa namanya itu kita mulai dengan yang pertama. Ini. Saya tidak apa terlibat langsung tapi teman-teman apa namanya ini apa bergerak terus termasuk Wahyu lah. Kemudian kan iya komporna iya, berarti iya komporna ya Kang Ade komporna ya. Nah, seperti biasa kita berdugaan senior mah gitunya sok tapi apa namanya tapi bergerak terus lah akhirnya ya terjadi lah sampai yang hari apa sekian tahun bergerak terus ada ya, juga terhenti dan alhamdulillah apa sekarang udah masuk ke tadi 10 ya, apa namanya BPM ke-7 kan apa nah, bukan apa ke-10 Oh ke 10 event Bandung ya, udah diakui oleh pemerintah kota. Nah oleh pemerintah kota, artinya kan ini luar biasa PN yang apa yang mesti kita syukuri dan saya pun sebagai apa namanya, oke lah ikut apa dulu ngobrol bukan apa kompor kan, artinya penggagas, penggagas lah, artinya bisa ya bersyukur juga lah dengan kegiatan ini. Kemarin saya apa yang tahun 2001 kemarin saya pun diundang untuk apa namanya apa menyaksikan pembukaan pameran walaupun pembukaannya nggak hadir tapi saya menyempatkan diri satu apa datang ke sana ketika di tengah-tengah diskusi datang itu kemudian melihat bagaimana apa namanya kegiatan di Cikapundung yang luar biasa. Nah ini apa namanya untuk tahun ini pun apa namanya ini apa namanya saya diberikan kesempatan apa namanya pergerakannya luar biasa dan kemudian tiba-tiba aja Wahyu ini ngobrol Kang kita punya tema nih untuk apa BPM nah, yang sekarang itu. Gimana sih apa temanya memungkinkan enggak nyahayu atuh kan gitu. Sok we dipercaya sama Mangga gitu ya akhirnya ya sa gayung bersambut lah dengan apa yang di apa yang digagas oleh Wahyu. Wahyu ya. Ya Kang Adi ini kurator pertama di 2013, kurator pertama 2013 BPM ya. BPM dulu waktu itu ada apa ya pameran mahasiswa ya South Asia masih Asia Tenggara ya. Oke. Okay. Kang Ade itu terlibat dari BPM 1 sebagai kurator. Nah, ke ini ketujuh ini kita daulat kembali. Iya dong. Baik-baik lah iya. Wayahna orang nunjuntrungkeunnya. Sebagai penggagas atuh. Dibaiat kembali untuk jadi salah satu kurator di satu pameran kita yaitu tentang kolaborasi wayang beber. Nah ini banyak yang bingung gitu. Wayang beber. Kolaborasi wayang beber teh siga kumaha gitu kan. Nah kumaha itu teh kumaha. Kumaha Kang. Kang kumaha Kang wayang beber teh kumaha itu. Yang saya tahu teh baru masih wayang golek dan wayang kulit Kang. Wayang beber ini apa? Wayang beber dengan kolaborasi fotografi teh siga kumaha. Gitu. Gimana Kang? Coba Kang cerita Kang. Idenya dari mana tuh? Bukan ini justru Wahyu yang melemparkan gagasan Wahyu, itu. Yang melemparkan itu Kang. Kita apa namanya kan saya diundang juga beberapa apa namanya apa angkatan lah untuk berbicara apa membongkar kembali persoalan tentang cara menggambar di mana cara menggambar yang berkembang di dunia ini termasuk cara menggambarnya yang khas yang bisa diterapkan di fotografi sebenarnya apa namanya itu udah ada di fotografi sebenarnya cuman yang kemudian menteorikan itu saya menteorikan ya orang-orang institusi pendidikan yang menteorikan hal itu. Ini berjalan terus dengan pola misalnya sistem pola layer yang di Photoshop itu ada itulah apa namanya cara penggambaran di layer yang, ya. Layer-layer kan yang muncul gitu ya, ada kan banyak sekali kita ngambil comot gambar ini dipadukan dalam satu ruang kerja, di print jadi satu lembar itu kan
jadi berdimensi lah kan kelihatannya. Percampuran antara image-image yang kita ambil kan itu. Ini udah itu disebut dengan cara gambar pendahulu atau cara gambar khas gitu. Gambar khas. Iya. Okay. Sistemnya ruang waktu datar. Ini saya diundang mungkin ada 4 kali ya, yuk untuk mengisi di kelas di Cikapundung lah. Ya alhamdulillah di sana pun apa namanya berlanjut terus kan gitu ya. Iya. Membuka pikiran-pikiran, nih ada yang menarik di fotografi, bisa dilakukan. Apa salah satunya karya Wahyu pun saya apa masukkan ke dalam teori itu karena menarik apa satu karyanya lah ya, tentang fotografer sebelum tobat. Sekarang tobat. Tobat. Berdosa. Berdosa. Karena pendosa fotografer. Penuh dosa jadi bertobat. Tapi ada yang menarik Kang, sebelum itu saya potong sedikit Kang. Jadi memang berarti teman-teman buat teman-teman yang memang hobi fotografi di Raw Sindikat itu di Cikapundung Pasar Antik Cikapundung kadang ada kelas ya Kang. Dan Kang Ade ini sebagai salah satu ya narasumber kita ya kan. Dan masih banyak lagi senior-senior yang lain yang akan sharing ilmu. Jadi bergabunglah ke Pasar Cikapundung Antik ya, Pasar Antik Cikapundung. Pasar Antik Cikapundung. Main ke sana. Ya, ada Raw Sindikat markas besarnya di sana gitu. Iya. Itulah. Jadi mantap. Emang kayak ini teh kayak semacam kayak kita kembali lagi ngomong Bandung Fotografi Mom adalah ngomong tentang gimana sih kita berusaha memunculkan identitas visual fotografi Indonesia lah terutama gitu. Kita sangat konsen di situ gitu. Makanya di sini teh kita mulai tahun ini ada gimana sih representasikan okay. Gitu loh, merepresentasikan bahasa visual timur lah gitu di dalam fotografi dan kita kemas dengan cara BPM teh kumaha gitu. Ya. Dan salah satunya yang tadi ya timbul gimana kalau oh ini bisa kayaknya wayang beber ini kayaknya medium yang kayaknya cocok nih kayaknya gitu kan kayak untuk menampilkan itu makanya ayo kita senang-senang bareng dengan dengan apa media ini gitu dengan gagasan yang berbeda gitu kan yang mungkin lebih ngepop lah gitu kan kontemporer lah kalau kerennya sekarang gitu. Dari sisi karyanya apa kata yang Kang Ade bilang tadi itu nanti ada yang tadi saya masih belum ini ya Kang. Jadi dia kayak Photoshop yang per layer foto-foto ditempel gitu terus akan jadi cerita gitu di wayang ini gimana sih Kang maksudnya? Enggak. Sebenarnya ada yang menarik dari apa ketika mengambil apa gagasan tentang pameran yang berbeda dengan pameran yang apa yang lain. Nah. Ini kan apa namanya di sana pun ada mungkin ada keterlibatan dah. Mungkin disajikannya nanti tergantung dari apa seniman-seniman yang akan ikut nih apa para fotografer itu open submission kah? Open submission. Oh jadi teman-teman bisa kirim foto untuk dikurasi sama oleh Kang Ade gitu untuk dijadikan nanti akan jadi satu karya gitu. Satu karya pertunjukan. Ya, kalau wayang itu setahu berarti akan ada kolaborasi nggak cuma foto dong, berarti ada musiknya. Iya. Ada dalangnya Muren? Iya. Ada naratif gitu diceritakan gitu. Iya. Oke, menarik. Menarik teman-teman. Itu ada di mana lokasinya nanti? Ntar ada di Cikapundung River Spot. Oh, Cikapundung River Spot. Ada satu taman di Oke, okay, berarti ada Cikapundung. Kalau teman-teman dulu suka ke Cemar. Ke Cemar ya. Cemar zaman dulu kan berarti ya. Yang di situ ada stage-nya ya. Berarti nanti ada Kang Ade di situ. Ada show dong berarti kalau yang bukan kita show. Show. Jadi ntar ada kita pilih 5 gitu. 5 fotografer. 5 fotografer yang dari yang open submission ini. Open submission kita akan kita pertunjukkan setiap weekend di situ. Jadi setiap ada, weekend ya. Berarti ada 5 ya. 5 minggu kan kita di situ. Oh, 5 minggu jadi ya. Satu fotografer dia akan perform di Sabtu Minggu. Ganti lagi. Nah, sebenarnya banyak yang masih bingung gitu. Gimana sih gitu kan? Secara visual teh siga kumaha gitu kan. Karena ini menarik gitu tapi yang lain teman-teman mungkin belum terbiasa kali Kang ya terbiasa dengan gaya rupa barat gitu nah ini sekarang kita coba tarik timur. Gitu ke gaya rupa timur dengan kalau menyebut Kang Adi itu kearifan lokal gitu dalam visual berarti apakah yang open submission ini Kang Adi nih pengen buat teman-teman yang mau kirim foto nih apakah memang ada kita kasih clue benang merah ceritanya dulu kah atau enggak jadi kirim aja dulu foto apa yang harus dikirim nih. Enggak sebenarnya bisa bisa apa namanya saling berkait lah. Entah duluan yang mana itu pun terserah apa namanya apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Oh jadi teman-teman kirim foto dengan cerita dia sendiri gitu. Iya boleh teksnya diambil duluan kan kemudian apa bercerita nggak apa-apa gitu dari pengalaman pokoknya ceritanya dibebaskan. Jadi boleh curhat juga. Ada keuri ada kumaha jika dalangnya manggal. Gitu, ya. Di situ dia apa ini memadukan. Nah ini
apa seringkali sebenarnya apa kebingungan ini gimana sih pertunjukannya. Mm-hmm. Nah, apa, kalau kita balik ke wayang beber misalnya ya, apa namanya? Nah, wayang beber ini apa justru cikal bakal sebelum lahirnya wayang kulit itu dari wayang beber dulu. Awalnya kan. Awalnya karena jadi dari namanya, satu lukisan mungkin zaman dulu mah meureun ya lukisan atau apa Kang? Jadi ada beberapa gulung apa namanya? Oh, cerita apa, ya. Dalam di kain gitu ya. Kain. Karena ini pemainnya kan enggak begitu banyak. Ada mungkin penabuh juga paling 4 orang apa sampai 5 orang. Gamelanteh. Dan gamelanteh bisa dibawa kemana-mana kan gitu ya. Apa namanya? Ini zaman apa dulu zaman Majapahit udah berkembang apa wayang beber ini. Kebayang kayak misalnya nih Kang, saya kebayang nih Kang ya. Berarti di kebetkeun heula tuh si kainnya dibuka dulu, habis itu si dalang menceritakan. Yeah. Misalnya gambarnya gunung heula misalnya, habis itu gambar orangnya udah ke kota misalnya. Oke. Itu dibeber kan. Dibeber. Dikebetkeun gitu nya. Mungkin tar Kang Adi lebih detail ya. Jadi kayak melihat relief candi. Relief jadi candi. Di situ satu gambar visual yang bisa kita ngomong tentang mungkin banyak hal ya. Gitu. Banyak hal kita bisa bahas itu. Ntar ngomong tentang imaji kolase gitu. Imaji kolase teh kumaha sih sekarang? Nah, Kang ya, coba Kang. Oke. Ini apa jauh kita tarik ke belakang sebelum wayang beber ada gitu. Sejarahnya dulu sejarahnya, tadi rame ya. Filsuf ini. Ke filsuf ini. Zaman prasejarah ya mah. Zaman prasejarah. Ada edan. Kita temukan. Agak udah lahir Kang. Ya. Udah lahir Kang. Ada kalau artefaknya sekarang masih ada di Sulawesi itu apa di Kalimantan atau di Irian. Di beberapa semua benua lah itu ada gambar apa dinding cadas. Jadi di gua-gua tempat gua-gua. Mereka itu mereka menggambarkan. Oke, mereka ingin menginformasikan. Jadi apa narasi visual di sana. Jadi ada dulu kan apa namanya? Mereka ingin menceritakan sesuatu. Nah, yang menarik misalnya sampai hari ini di gua cadas ini kan kurang lebih 40.000 apa sebelum apa 40.000 tahun yang lalu gitu mereka udah membuat gambar kepada gua cadas. Di aborigin sekarang kalau di Australia ini ada kan? Satu kawasan di Australia Utara kalau nggak salah di gua Arnhem apa namanya land gitu ya satu kawasan ada komunitas atau suku aborigin mereka setiap apa tahunnya itu ada apa namanya ada datang ke sana kemudian mereka masih mempertunjukkan misalnya apa namanya kisah tentang ikan apa baramundi. Kemudian apa mereka bertutur lewat ada penyajinya, ada dalangnya, kemudian ada apa namanya musik dari alat-alat yang apa diusah di sana, yang ditiup, yang pokoknya sederhana sekali. Nah mereka menari dan segala macamnya, pokoknya jadi satu pertunjukan. Jadi satu pertunjukan dengan base story-nya yang gambar. Satu gambar berarti. Bisa macam gambar, rangkaian. Karena berapa kebet tadi kalau di sana berapa gambar gitu. Gambar. Okay. Nah kemudian kesini kan gitu, itu kan nggak berhenti cara menggambarnya. Ini disebut dengan tadi cara gambar pendahulu yang disebut dengan kalau apa saya yang membuat teori itu Pak almarhum lah Pak Primadita Berani gitu. Ini apa meneliti tentang apa yang disebut dengan gambar pendahulu ini apa dinamakan ruang waktu datar. Ruang waktu datar. Cara penggambarannya. Jadi RWD. RWD. Yang, apa, yang diambil, diadopsi oleh apa Cikapon ini menjadi galeri ya. Jadi galeri RWD. Nah ada satu lagi gambar yang berkembang yaitu NPM, Naturalist Perspective Pemohon Opname. Ini mah gambarnya Naturalist Perspective. Nah, kayak fotografi lah. Kayak satu, fotografi ya. Nah, fotografi kan ketika kita apa, ceklek langsung, ya. Ceklek. Nah itulah disebut dengan NPM. Ada naturalis gambarnya seperti apa apapun yang kita lihat, jadinya gitu. Perspektif itu pasti ada ya apa namanya karena memang apa lensa waktu yang bergerak itu kemudian dihentikan jadi moment of namo di sana freeze gitu dibekukan freeze ya itu NPM. Nah sekarang bedanya dengan RWD apa kalau RWD justru apa seperti gambar yang tadi nah apa namanya balik ke sini misalnya di Indonesia lah. Selain gambar gua cadas itu ada relief kata Wahyu tadi. Relief candi-candi ya. Candi-candi. Itu ada di Prambanan, ada di mana di Borobudur yang gede. Dan apa namanya ini udah diteliti juga sama apa namanya Wahyu bikin film dokumenter saat itu saya pun ikut ke Prambanan untuk mendokumentasikan yang apa namanya yang apa yang dibikin relief yang dipoto cepas. Yang cepas gitu. Kita bagaimana perjalanan cepas ketika memotret oh bagian-bagiannya kita
kita jadikan satu film dokumenter yang menarik apa ya, disusuri lagi ya, disusuri lagi, reka ulang ya, reka ulang benar. Ini forensik mungkin, forensik bagian forensik fotografi, fotografi forensik ya, mereka ulang. Saya kebetulan meneliti juga di sana, jadi di gambar apa namanya ada kisah di Borobudur misalnya, itu penelitian saya yang pertama di relief candi, itu menjadi tesis skripsi lah saat skripsi itu ya. Jadi bagaimana sekarang apa namanya ternyata ada 120 candi yang apa Lalita Pisara, kisah Buddha dari kelahiran sampai dia menjadi Buddha itu ada apa 160 ini 120 panel. Buat menceritakan itu aja dia membuat relief 120 blok merenya kan maksudnya mungkin. Ya, panelnya. Panel gitu ya. Satu panel itu ada 120. Apa namanya? Ini berkisah. Apa namanya apa cerita. Ya, nah, terus gitu aja di satu runtutan kisah kan berarti. Nah, di beberapa ini beberapa yang menarik di sana apa namanya? Ya ini yang kedua. Apa namanya? Ternyata cara penggambarannya di satu relief itu di satu panel itu bercerita bukan hanya satu adegan tapi banyak. Bisa banyak adegan. Bisa diceritakan dari kelahiran sana. Sampai enggak. Misalnya umur 5 tahun gitu atau enggak. Bisa kayak gitu. Jadi dengan cara penggambarannya yang pola tadi. Pola apa? Pola layer yang kayak di apa di software Photoshop tadi gitu ya, dengan montasenya apa aku apa montase imaji tadi mereka padukan, jadi adegan pertama misalnya apa namanya adegan dia berdiri duduk apa kemudian berdiri lagi itu digambarkan dalam diceritakan satu dalam satu panel, panel. Gitu. Nah, kemudian ke Prambanan, kalau kita lihat juga ini kisah apa berbeda? Beda ya kalau tadi Borobudur ya kan? Borobudur yang Borobudur kisah Buddha dari lahir sampai menjadi Buddha. Buddha. Tapi kalau Prambanan? Kalau Prambanan ini cerita tentang yang salah satunya tentang apa namanya tentang Ramayana. Ramayana. Jadi Ramayana ini kan kisah apa? Kisah cinta. Kisah percintaan antara dua kan? Kita kan tiba lagi masalah sama cinta kan ya? Perebutan ya. Perebutannya. Perebut ya bukan namanya. Tidak bisa diain oleh orang sehingga. Nah akhirnya di apa? Nah, itu pun sama. Ada kurang lebih ceritanya berlanjut. Ini menarik itu. Ada 30 di Candi Siwa. Ada lagi kemudian apa? Satu lagi dan ceritanya berlanjut bukan di Siwa aja saja, tapi apa namanya di apa candi satunya lagi. Jadi ada maksudnya di episode 2 kan 1 dan 2 misalnya di Prambanannya salah satu wilayah candi tentang sampai mana nanti di candi yang apa sampai mana gitu. Enggak, lanjut di situ kan ada candi utama ya. Candi utama ada 3 candi utama, 3 candi utama ya. Ada 2 candi utama itu kisahnya tentang Ramayana. Satu lagi yang Kresnayana gitu. Nah, dua kisah ini ternyata dua apa namanya? Dua cerita ini tidak selesai di satu candi tapi berlanjut ke candi yang lain bersambung ceritanya ternyata sesuai dengan cerita di India satu ceritanya di India satu lagi ceritanya di daerah Sri Lanka yang disebut dengan Alengka, jadi peperangan itu di Sri Lanka di Alengka ini. Wah, ini nyambungnya ke Sundaland nih. Nah, Sundaland. Sunda Empire nih. Tapi yang menarik sekali lagi ini ada apa kurang lebih 30 tambah 20 54 apa cerita apa adegan apa panel 54 panel dengan adegan cerita yang berbeda-beda apa cerita yang berbeda-beda di satu panel itu ada apa namanya satu tema itu ada satu tema misalnya relief tentang apa kisah penculikan Rama Sinta oleh Rahwana gitu. Itu di dalam relief itu ada 5 cerita di sana. Ada 5 cerita. Ada 5 cerita. Sorry, 5 versi atau 5 cerita, Kang? 5 adegan. 5 adegan. Kisah tapi dalam satu tema penculikan Sinta. Jadi ada 5 adegan. 5 aja ya. 5 dalam satu panel. Panjangnya 5 meter. Jadi 1 meter adegannya. Beda cerita lagi. Beda cerita. Beda scene lah beda ya, scene, Maren. Beda scene. Zaman dulu udah kepikiran berarti ya. Memang untuk visioner dulu itu. Iya. Itu diwariskan dengan apa ya? Dengan bahasa rupa diwariskan dengan kebudayaannya sangat adiluhung gitu. Iya, kearifan lokal. Iya, terdegradasi mungkin ya. Sekarang ini ya karena ya mau enggak mau kan kita emang ya salahnya juga di kampus ya mungkin Kang ya gitu. Kita emang kampusnya itu dari barat gitu. Mau enggak mau yang membawa pengaruh ya bukan budaya baratnya ya. Jadi emang bahasa rupa barat yang dipakai di sini. Jadi kayak pendekatan RWD Pak Primadi Trabani itu kayak kayak lonely man gitu. Jadi kan terasing gitu di antara visual barat gitu ya. Visual RWD ini sebagai kayak minoritas di negerinya sendiri gitu kan. Makanya
itu yang pengen kita angkat kembali gitu, bahwa bukan berarti NPM itu nggak bagus daripada RWD atau RWD sebaliknya, beda tapi pola lah itu, beda pola gitu, tapi mengingatkan kembali gitu, kita punya sejarah tentang budaya visual yang mungkin bisa jadi ini bisa mengetrack lagi kita mungkin identitas apa ya visual Indonesia itu bisa ditrack dari sini mungkin ya gitu. Kalau kita nggak mencoba, kalau kita tidak menggaungkan gitu kan, ya mungkin kasihan Pak Primadi dulu gitu kan, dia kayak solo factor gitu ya, biarpun dia pendekatan seni rupa, makanya ya ketika kita fotografi ya kenapa kita tidak dicoba untuk itu gitu kan gitu. Nah, karena sekarang bisa gitu ya, melihat keren gitu, apalagi sekarang Photoshop kan layers, fotografi kan layers, makanya ini cocok banget buat RWD harusnya gitu. Nah, ditambah lagi apa tadi yang apa, yang apa di pada zamannya ketika pendirian beberapa tahun lah apa namanya sebenarnya temukan apa masa lalu, ternyata baik di Borobudur maupun di Prambanan itu diceritakan. Jadi ada pandita, jadi orang yang berkunjung ke sana, yang mau belajar di sana diceritakan oleh pandita. Oke lah, dalang gitu. Dalang menceritakan apa gak namanya? Cerita gitu ini, dia. Karena kan mereka nggak paham ini ceritanya apa sih, dipaparkan oleh seorang pandita gitu yang di kunjung sana. Karena ayah ada menuturkan ceritanya. Itulah ceritanya udah ada gitu. Ceritanya ada. Ceritanya kan tentang Ramayana yang dibikin oleh Walmiki dari India, kemudian sasarannya itu ada. Kemudian diceritakan gitu oleh orang seorang pandita ini. Nah, berkait ini secara pengembangan yang tadi, sebelum melangkah ke fotografi, ini ada satu lagi tentang wayang beber nih. Kita berujung ke wayang beber sekarang. Di mana wayang beber yang tadi yang belum selesai ini? Jadi apa? Gulungan. Jadi apa namanya? Ada kurang lebih apa? Ada 6 apa? 6 gulung. 6 gulung. Masing-masing satu gulung itu 4 cerita. Empat adegan cerita. Empat ya? Adegan cerita ya. Jadi empat kalau, scene ya. Empat scene. Empat jadi scene. Kalau di apa namanya? Kan digulung ya. 1 meter kan misalnya 4 meter gitu ya. Kita gulung 1 meter pertama kita digulung. Oh, keluar scene sedikit pertama. Dulu atau dibuka langsung? Enggak, sedikit-sedikit satu diputar, adegan dulu ya. Satu adegan dulu. Kemudian apa namanya ketika apa namanya digulung gitu ya. Apa namanya karena ini apa ada ini ada tempat apa namanya kayak wayang lah. Oh, apa, ada buat nancepkeunan lah ya, lubang-lubang. Karena ada dia disimpan dalam satu kotak gitu. Nah, kotak itu kan ujung-ujungnya itu ada ini. Ada apa namanya? Ada tempat buat nyimpan ya. Diputar kah? Diputar. Diputar gitu, diputar. Adegan pertama diceritakan. Nah, tadi gambarnya itu ternyata dari satu scene itu tidak menceritakan satu adegan saja, tapi satu kesatuan tema, ada beberapa adegan-adegan yang dari satu kesatuan tema gitu. Keren. Jadi, ini keren ini. Ini di kayak bikin film ini mah, memang storyboard film. Gitu. Jadi memang, kayak storyboard gitu. Memang film. Memang film ini. Sok di Ramayana. Memang film kok. Film cerita. Bayangkan, ya. Balik lagi ke Ramayana nih. Kita enggak kebayang gitu. Kita ngomongin tentang apa namanya? Ada pad in, pad out. Ya. Di film gitu. Di film, di Ramayana itu ada pad in, pad out kok. Kuma ceritanya Kang, ceritanya bisa fade in di reliefnya atau ceritanya? Di reliefnya gimana? Jika kia. Kan apa namanya misalnya ada apa namanya Kijang nih, Kijang di panahnya mana Kurama, Rama kan dewa, di panah karena saktinya dia bisa mengembalikan wujud dewa. Nah, perubahan dari Kijang ke apa namanya jadi ke dewa, jadi dewa lagi karena dewa ini dikutuk oleh apa penguasanya saat itu. Di perubahannya itu kan apa ketika menjadi buat muncul apa, jadi dewa itu kan ada pad in pad out di sana. Gimana menggambarkannya dia? Nah, di batu ini luar biasa ketika itu di batu. Ini kan apa namanya? Inilah apa namanya? Tidak salahnya tidak sama mungkin dengan apa dengan film. Film kan gampang transisi kan gampang. Transisi kan? Ya, transisi gitu. Di film mah. Swipe-nya. Di situ mah kan hese. Kuma carana langsung we apa namanya tidak langsung apa tidak langsung muncul jadi dewa muncul, apa tidak langsung apa muncul sedikit-sedikit atau apa namanya kemudian apa apa menghilang sedikit-sedikit tapi langsung di ini weh dia ada apa dewa itu ada di atas tubuh ini. Oh, langsung iya transisi ya da batu da batu da batu da batu ngagambarkeun tapi diliatin bahwa mungkin sukuna nempelkeunnya lah di si Kijang meureun gitu nya. Oke. Oke, keren. Ide berarti sebenarnya dan konsep zaman baheula teh geus bahaya. Udah bahaya. Sedangkan kalau kita nih sekarang berarti tantangannya adalah di wayang beber, kalau emang kita mau bikin adegan-adegan itu kan berarti sebenarnya mesti kuat di cerita juga, Kang. Ya, artinya kan konsepnya gini. Maksudnya. Nah, konsepnya kan harus kuat. Jadi kalau misalnya ini kan misalnya kita balik lah.
nih saya punya apa namanya, ah ceritanya mah paling gampang lah. Saya pengen apa namanya jika nu ayeuna we nu rame lagi di apa di film. Saya ngambil nu paling gampang we simple. Dari novel misalnya. Novel. Novel yang sekarang berkembang. Kemarin nu tiba-tiba jadi 7 juta. Genap apa selama 1 bulan. KKN. KKN kan KKN. Pelari kan. Desa pelari. Ini ultra ya. KKN di desa pelari. Tiba-tiba we itu enggak saya ngambil misalnya dari apa apa dari sasa yang udah ada. Enggak apa-apa. Enggak apa ya. Heeh. Ah sama pengen ceritanya pengen gini. Nah bagaimana sekarang memvisualkan cerita yang udah ada atau folklor lah cerita rakyat, misalnya Sangkuriang, udah digambar di mana Sangkuriang dugem, misalnya dia apa dibikin jadi karya foto, ya, ini kan bisa. Bisa. Ada satu ini siapa namanya si apa yang jadi skripsi itu, jadi karya tugas akhir karya foto. Si Radit. Radit gitu. Ini ada apa? Ini terlibat juga di mana di apa di Raul sering dia hadir di Cikapundung gitu. Bagaimana dia mengambil apa namanya kisah apa Ramayana, tapi dari sisi yang berbeda. Sisi berbeda ini apa namanya kisah cintanya yang begitu menggebunya Rahwana, yang dianggap kan dalam cerita Rahwana yang jahat. Tapi sisi lainnya kan. Deseta bogo di wayang golek ya aya cerik Rahwana gitu loh, sebuah Rahwana. Lagunya itu kan bagaimana dia tersuah-suah tentang apa pengen ke apa ke Sinta ini. Kesinta. Nah di balik dia mengambil dari apa namanya dari seorang dalang apa Sujiwo Tejo gitu di balik itu apa namanya kisahnya dari kisah yang apa Rahwana yang mencintai Sinta. Iya. Kemudian apa divisualkan. Nah, visualkan. Dalam menjadi karya foto dan menarik karya fotonya. Bagaimana di sana itu ada misalnya ini cara menggambar yang apa yang menarik. Di fotografi udah dilakukan sebenarnya. Ya, apa yang dikatakan Wahid tadi udah dilakukan sebenarnya dengan cara RWD tadi. Cuma sekali lagi praksisnya udah dilakukan sejak zaman dulu ya. Sejak apa namanya kita bercerita yang lain untuk fotografi termasuk di sini rupa apa namanya udah dilakukan. Yeah. Tapi yang menteorikan itu kan enggak ada yang menamakan itu RWD itu siapa? Ini kan tiba-tiba ada orang yang muncul Pak Primadita Berani yang mengungkapkan tentang itu kan itu ya apa penelitiannya kan menarik jadi sebuah teori. Nah kita gunakan teori itu ya dengan cara penggambarannya misal kayak gini kan sering kali lah misalnya apa namanya kalau kita lihat tiba-tiba saya apa namanya lagi duduk di sini saya duduk di sini pindah ke sana tiga kali duduk di sana dalam satu frame kan biasa di fotografi ya. Banyak kan ya udah sering udah sering orang bikin itu. Nah itulah karya RWD itu kayak gitu kan? Jadi imaji jamak itu namanya. Jadi imaji jamak apa namanya imaji yang sama digambarkan berulang kali itu sebetulnya imaji jamak dengan posisi yang berbeda ya. Iya, posisi yang berbeda, ruang waktu yang berbeda. Saya waktu di sini mungkin beda detik lah, detik ini di sini, detik ini pindah ke sini, detik lagi ke sana, mungkin ada. Nah itulah perubahan itu kan apa masing-masing ruang waktunya yang lagi bergerak dihentikan, dipadukan. Nah di fotografi udah ada. Mungkin apa namanya yang saya bayangkan di wayang beber ini kalau kita mengadopsi ke wayang beber ini ada cerita nih cara penggambarannya ya silakan mau satu frame nggak apa-apa kan gitu ya apa namanya seperti hanya motet sekarang karena narasi visual itu kan udah muncul kan gitu. Contohnya apa? Apa esai fotografi pun itu menceritakan tentang apa tentang narasi seperti visual. Esai, ya. Esai ya, ada di sana kan gitu ya. Bagaimana bercerita satu tema perang misalnya apa namanya di mana di Irak. Interpretasinya gimana? Bagaimana interpretasinya digambarkan banyak korban pokoknya dalam satu suasana perang ada pengungsi, ada saat perang, ada apapun pokoknya diceritakan we di situ. Dikisahkan lewat karya visual. Nah, sekarang ini yang menarik ketika kita mengambil wayang beber. Ceritanya mau diambil dari manapun, mangga. Mau dibalik, mau saya punya stok foto kemudian dijadikan cerita, dijadikan silakan, cerita. Kan itu kebebasan dari ini apa namanya? Pokoknya bisa nanti saya bikin ceritanya terakhir yang mangga. Yang penting dia bisa enggak? Bisa nyambung ke nana nyambung ya kan? Nyambung ke nana antara nanti yang dipentaskan. Nah, sekarang bagaimana kita tarik itu ke ini ke mana ke apa rencana yang akan dilakukan pada pameran ini. Seringkali kita melihat foto juga ada dua lah yang apa yang saya pernah saya apa perhatikan di apa tiga lah apa namanya yang saya perhatikan apa satu pameran dulu si Agus Bebeng misalnya namanya ya dia pameran di CCF ada foto tiba-tiba we apa di sana itu ada apa namanya dia menyimpan apa namanya headset supaya setiap lihat gambar itu dia sambil dengar keren ada visual kemudian ada musiknya atau musik, narasi atau suara lah suara di ya di headset ini kemudian kemarin terakhir itu di mana
apa di di mana itu pun sama melakukan apa fotonya seperti kayak pasti foto sama dan gitu. Disediain headset buat buat pas menikmati karya itu tuh sambil dengar musik atau suara itu bisa berarti bisa. Kan menggabungkan visual dan audio berarti ya. Kemudian apa namanya satu lagi misalnya apa apa di mana di panggung ternyata di panggung ini apa namanya karya fotografi atau apa gambar-gambar apa gambar-gambar yang diam kemudian mereka dipenta apa menjadi bagian dari pertunjukan gitu. Ya, ya, ya. Ada kan. Pertunjukan kita banyak sekali di televisi sekarang bermunculan kayak gitu. Jadi background awalnya apa dengan apa apa green screen gitu kemudian tiba-tiba ganti-ganti gambar, gambar. Jadi ini kan ya. Ada suara, ada musik di sana, entah ada MC atau apapun tiba-tiba gambar berubah-ubah. Ini kan bagian dari apa sekarang pertunjukan itu yang apa yang menjadi pembeda dengan pertunjukan yang lain. Nah, berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Di sini mungkin yang gagasan yang muncul ini apa yang digagas oleh apa oleh Wahyu ini dengan tema wayang beber ini bisa enggak apa namanya apa karya fotografi ditarik menjadi apa media untuk pertunjukan sama hanya dengan wayang tadi gitu. Betul. Wayang beber karena secara tadi. Konsep itu sangat mungkin gitu kan sudah dilakukan sangat kan ya sangat. Kakang tadi bilang ini mirip esai fotografi betul ya kan cuma bagaimana menangkap dalam satu adegan dalam layar. satu layar ya bahasanya dalam satu kebetan layar nih ada beberapa scene gitu yang mesti bisa ditangkap dan disambungkan dalam sebuah cerita gitu kan ya ketika ngomong tentang RWD gitu RWD itu kan RWD ya yang mulai sekarang aja kita gaungkan RWD karena tadi gitu betul ruang waktu data narasikan gitu tapi mulai sekarang ngomong tentang RWD itu sebenarnya cocok untuk sebagai narat apa ya sebagai menceritakan karena tadi kan berbagai macam layar gitu. Makanya sih sebenarnya tadi kayak kata Kang Ade kan memang di fotografi itu secara tidak sadar sudah melakukan itu gitu tapi tidak tahu tentang ini teh RWD gitu kan bahwa tadi namanya tentang, apa masih bingung kemarin ya dan ketika ngomong tentang RWD kalau di fotografi mungkin perspektifnya itu luluh gitu. Karena kan dia freeze gitu dalam satu media apa ya, dua dimensi gitu kan tapi dia kan timbul layar-layar tadi gitu. Secara tidak sadar mungkin sekarang di Photoshop tapi secara real juga kadang-kadang kita sih tidak sadar bahwa kita melakukan itu gitu kan betul. Nah macam-macam banyak macam-macam bisa kolase ntar bisa emang one shot langsung bisa menceritakan wah gila kalau one shot gila Kang maksudnya keren banget kalau misalnya ada satu one shot ya dia ngambil satu momen gitu tapi dia bisa menceritakan banyak keren ya sebenarnya keren. Kan kayak ya tadi orang di teknologi yang dulu aja bisa gitu, betul relief gitu apalagi sekarang yang bisa kayak di setting dan sebagainya ya penting ya bisa di setting ya kan bisa di setting aja dia mau bikin cerita apa kan ada, dan ini mah tidak terbatas satu medium lo harus motretnya kayak gimana bisa DI bisa shoot langsung ataupun bisa macam-macam. Bisa banyak foto memang dikolasikan gitu kan intinya kan kayak kita menarasikan gitu kan menarasikannya teh lengkap gitu jadi dituturkan teh lewat audionya gitu, visualnya teh lebih enak gitu mungkin kalau ini mungkin akan lebih mengerti orang itu karena dinarasikan ini diceritakan kadang-kadang kalau lihat tadi, gambarnya aja misalnya. Gambarnya kan butuh pemikiran apa nih gitu kan ini ceritanya gitu ya tadi kayak ya sama kayak fungsinya pandita tadi dulu nanti dalang itu akan menceritakan ada musiknya juga dan keren. Ceritanya ini juga nggak harus folklore dan sebagainya cerita dari sendiri fiksi pun nggak masalah gitu. Cerita curhat cinta mungkin ya kan gitu. Mungkin aja kan bisa sangat mungkin gitu. Sangat karena mungkin ya, kan ya mungkin kalau wayang beber dulu emang ceritanya emang sudah pakemnya itu ya kita bikinnya emang ini ceritanya emang boleh nakal kan ceritanya maksud dalam artian nakal, ya kayak harus, tadi harus. Nakal boleh gitu iya nah ini kemarin Kang Pocang juga kudu nakal macam nah kau nurut aturan ya kan kayak tadi juga cerita Rahwana ada dilihat dari sisi Rahwananya kan itu keren bisa kayak biasanya kayak, kita dari Rama karena pronya Rama kan Rahwana mah jahat weh kayak misalnya kayak cerita yang kayak Ramayana dan sebagainya ditarik dalam perspektif yang kekinian kan bisa gitu. Kayak misalnya tokoh antagonisnya mungkin diganti yang kalau dulu itu ternyata bukan si Rahwana, Ramanya nih. Rahwana mah bogoh sebenarnya mah gitu kan bisa bebas weh. Ya kan? Bebas. Bisa ditarik ke sini misalnya tokoh-tokoh antagonis yang sekarang itu siapa sih gitu. Enggak harus Ramayana gitu. Enggak harus Ramayana, bebas ini, ya, bebas. Ini cuma gitu. Contoh aja. Misalnya
Ini diwakilkan dengan sosok yang misalnya Upin Ipin, misalnya. Gitu, bager gitu. Tapi jahat sebenarnya teh. Sebenarnya jahat Upin Ipin teh. Tak aku mah. Benar-benar. Sincante ternyata teroris. Bebas ya, bebas dalam artian bebas berkarya, coba bikin cerita juga tidak usah ada pakem yang ya nakal harus gitu. Nakal kudu, bukan harus nakal mah kudu gitu. Nanti open submission dibuka, udah dibuka belum? Sudah ya, Kang. Ini open submission pertamanya Manuva Tumon gitu. Jadi emang karena ini butuh waktu yang lama gitu kan. Prosesnya juga kalau nggak ada halangan, ada yang menarik kita entar kayak ada semacam semi residensi lah. Semi residensi yang emang yang menarik ini kita akan pertemukan dengan kan kalau apa ya mengelola satu pertunjukan itu kan banyak orang yang terlibat. Nah itu akan ada gladinya lah gitu. Akan kita libatkan di situ prosesnya. Kalau memang apa ini ceritanya menarik dan nggak semuanya, tapi ada beberapa orang yang memang mungkin memungkinkan yang domisili di Bandung gitu, yang kemungkinan kita akan ada workshop bikin karya bareng berarti gitu. Karya bareng. Oke. Nah banyak kemungkinan yang bakal kita dapatkan ketika kita mengeksplor hal-hal yang baru kayak gini gitu. Iya. Ya. Ya mungkin sederhana tapi gagasan. Ini tantangan sih sebenarnya. Iya. Tantangan untuk menggali kita konsep. Kita juga nggak tahu kayak apa jadinya ntar gitu kan. Keren. Jalan aja lah, keren sih. Akang nakal ya kan. Ini justru nantang kandung Aurora nih, nantang ke yang muda-muda. Gimana caranya nih buat membuat satu cerita dalam cuma satu layar ada beberapa scene gitu kan, itu berapa? Apalagi kalau sekarang kalau di media fotografi kan ada photobook, sebenarnya kan sama gitu kan. Itu udah jadi satu rangkaian cerita gitu. Nah, gimana caranya? Misalnya kami mindahkan satu buku foto ke dalam beber tadi gitu. Iya. Yeah. Gitu kan. Cuma kan permasalahannya juga dari ya kudu bagus weh pas dikebetkin juga ya Kang. Yeah. Maksudnya entah itu dia kolase kan atau apapun, yeah, itu harus jadi cantik kayak tetap jadi kan bagus. Sama gitu. Apalagi sekarang kita enggak mungkin kalau secara story enggak kekurangan ya. Ada foto story atau foto book itu kan sudah bercerita kan. Tinggal gimana merepresentasikan dalam medium tadi. Beber tadi itu. Gitu. Boleh nggak sih ada fotonya terus dikasih list ini cerita satu, nggak boleh ya? Sebenarnya boleh aja. jadi ada batas gitu, ada 5 cerita garis-garis 5 nah foto kan, tapi kan terame ya Kang. Sebenarnya kan budaya bertutur masing-masing fotografer kan bisa beda juga. Bisa beda. Gaya visualnya juga berbeda. Kayak kita. Oh tidak, boleh saja gitu. Boleh pun, saja ya. Kalau mau bener-bener receh, ketika ceritanya receh, dipresentasikan receh kan cukup, gitu. Nggak harus yang adiluhung yang kayak tadi gitu. Jadi emang ketepatan-ketepatan itu yang kita pilih gitu, enggak harus terkungkung bahwa harus perfect dan sebagainya kan, emang harus nyakal aja lah, gas lah pokoknya gitu. Receh-receh yang kayak gitu digarinya enggak apa-apa cerita, gitu. Hidup kita nih receh. Penuh justru yang rasakan receh-receh. Receh-receh yang terbaik kan. Jadi relate, wah ciri itu orang pisan senang kan. Gimana Kang? Enggak, ini ada contoh foto yang menarik sebenarnya. Dulu ada Hanna Hoch gitu ya. Dan siapa lagi dari Jerman gitu. Ketika, oh iya. Ya, perang dunia apa namanya? Pertama lah. Sebagai pertama. Medium fotografi propaganda dan protes sebenarnya. Nah, sekarang dia apa namanya? Saat itu apa dia apa zaman bergulir lah saat itu apa namanya? Apa namanya? Dadaisme kan gitu ya. Apa namanya? Apa satu peristiwa di sana kan apa bagaimana Hanna Hoch misalnya membuat karya, dia mah apa ikut ke kapal kemudian perang. Sebelum perang ini kan dia iseng udah lihat majalah kan gitu ya, di kapal laut kan kebayangnya begitu. Ini dia pewarta foto juga, dia kan iseng gitu, udahlah ini ada majalah, potong weh. Kemudian potong apa namanya tempelin jejerin dadaisme, oke lah apa cari apa huruf-hurufnya ya. Kemudian jadi ada dadaisme potret gitu. Yeah. Ini kan potong bercerita, bertutur di sana dia. Bagaimana apa namanya apa gambar-gambar itu kan akhirnya menjadi cerita. Ya. Nah ini dia apa kegelisahan. Kemudian ada beberapa gambar-gambar foto-foto yang dijadikan propaganda. Misalnya dulu ada sandwich gitu ya. Jadi sandwich. Jadi memadukan dua film apa seluloid disatukan. Apa negatif maupun positif ditempelin dua ini awalnya kan apa namanya misalnya ada yang saya lihat itu kemarin foto siapa lupa namanya, ada fotonya itu ditempelkan, ada seorang apa namanya dia melihat bagaimana anggota parlemen
dulu itu banyak sekali bermain dalam tanda petik gitu ya, apa namanya, perselingkuhan perempuan lah. Permainan. Dia pengen melihat apa namanya ini menjadi satu kasus bagi dia. Kemudian dia bongkar semuanya ini dengan cara apa, Sandy tadi. Ternyata dia motret tubuh telanjang tadi kan dia. Ya apa namanya? Dia tempelkan. Si filmnya tempelin. Ditempelin filmnya. Seolah-olah si parlemen ini ada tiga orang lagi ngobrol, di sana itu ada kendaraan. Tapi ada cewek telanjang di bawah misalnya gitu. Jadi kayak trotoar gitu. Okay. Jadi kayak jalan. Jadi kayak jalan. Ini bagaimana kita mengapa? Oke lah, apa namanya? Penafsiran tentunya berbeda-beda. Tapi penafsiran saya yang saya apa dapatkan di situ, bagaimana apa namanya tubuh perempuan yang ada di sana itu adalah bagaimana apa namanya dimainkan oleh anggota parlemen? Kan gitu ya, diinjak menjadi apa menuju satu tujuan yang entah apa gitu. Pada di depan itu ada mobil yang itu lagi dalam banget tuh. Kalau itu dalam banget. Zaman dulu aja. Zaman dulu tuh gitu. Udah zaman nakal. Perang Dunia ke-1 loh. Itu nakal deh. Udah nakal. Kalau sekarang kan nakal-nakal gitu. Iya. Baik-baik anak sekarang kan. Itu banyak dilakukan sebagai media propaganda. Iya, propaganda ya. Zaman protes ya, protes. Untuk protes apapun gitu dari media foto tuh udah terlibat dari zaman baheula. Iya. Gitu. Yeah. Jadi apa namanya? Apapun dia bikin. Jadi apa namanya? Propaganda itu kan dimunculkan lewat karya fotografi ini sering kali dilakukan gitu. Apa namanya? Yang kedua gitu. Foto yang yang kemarin dipamerkan juga di pameran kemarin lah. Saya melihat bagaimana karya Reh Bachtiar misalnya. Ini dia nakal juga ketika Kang Rema baung bisa. Dulu itu ada Gigalitikum gitu ya. Jadi mengisahkan tentang apa Dewi namanya? Sri. Dewi Sri gitu. Oh iya. Pamerannya di sini di mana pendopo. Lah. Di Pendopo. Tahun 98-nya kalau enggak salah awal. 2000 kan? 2000. 2000-an lah. 2000-an. Ini ada di Pendopo, dia pameran. Kemudian apa namanya? Dia pamerkan. Dan di sana itu memang foto-fotonya itu ada pola apa kolase tadi. Kolase, jadi gambar-gambar gitu. Dipadukan. Dia olah digital gitu ya, menggunakan saat itu apa namanya? Kemudian dianggap itu bukan karya fotografi, itu mah karya edit we dan memang diedit. Saat itu kan nggak bolehnya, haram. Awal-awal nggak boleh. Lain foto atau apa? Haram. Fotografi di Aimal, lain dianggap fotografi. Photoshopper lah dia. Photoshopper sih, editor. Tapi dia bersikuku. Ini tapi pertunjukannya, apakahnya fotonya menarik? Bagaimana dia bertutur tentang setiap foto dia bertutur, tapi di satu kesatuan tema. Ada kisah-kisah yang diceritakan setiap apa frame fotonya tentang dalam satu frame. Satu frame itu frame ada ya? beberapa adegan seperti wayang beber tadi berkisah tentang ini kan, misalnya makan gitu apa untuk sesuap nasi, bercerita bagaimana seorang petani bertanam diserang hama kan gitu ya. Iya, repotna kumaha sampai jadi nasi teh. Anger we maneh nama apa namanya makan nasi oge ada jang dahar oge kan gitu, jang makan oge kan gitu nya untuk sesuap nasi tadi. Mereka berapa di sana bercerita tentang hal itu, satu foto tuh, foto yang lain bercerita tentang yang lain, jadi luar biasa ini apa namanya, semuanya punya nilai sendiri dan punya kisah sendiri, punya kisah sendiri gitu. Dalam satu frame gitu, dalam satu frame. Nah, mau gambarnya numpuk, mau di apa terhalang, mau digeser kan gitu ya, mau seperti apa terserah, di dalam fotografi itulah yang dilakukan oleh Kang Reh Bachtiar. Nah sekarang bagaimana karya itu bisa muncul? Nah kalau kita lihat juga sekarang, dulu kan dianggap apa namanya, ini saya mengkritik juga apa mumpung di apa ini kan apa di publis. Wah kan 5.000 orang kan melarikan diri tapi semua. Jadi misalnya kayak gini, dulu kan diprotes Photoshopper kan gitu ya. Apa namanya ketika digital masih kuat analog masih kuat. Masih kuat. Dah foto mah kudu motret we ku kamera. Tapi kan orang tersadar revolusi terjadi nu tadina ngomongkeun haram foto Photoshop. Dah kudu we. Dah kudu we naonnya. Nyaangan lah minimal. Minimal we saya tikna mah kudu bersentuhan gitu. Apapun yang terjadi. Iya betul. Nah, di sana ternyata saya lihat apa namanya bagaimana perkembangan hari ini. Ada misalnya di apa di salon foto tiba-tiba aja ada apa namanya satu tema satu kategori apa karya tentang yang kreatif. Nah, yang kreatif ini muncullah karya-karya sentuhan yang tadi pola RWD itu muncul di sana. Keluar ya Kang. Keluar ternyata. Pengamaran RWD dengan tidak disadari sebetulnya ya. Betul. Karena tidak ada istilah. Istilah. Karena istilah yang. Berarti harus diangkat Kang RWD Kang. Ya. Orang-orang mesti tahu RWD itu apa. Nah, misalnya kayak gini tiba-tiba cara misalnya kan temungkinnya misalnya ada apa namanya ini pemenang nih apa pada salon foto Indonesia yang ala kasabara saya lupa. Apa namanya kang apa orang Bandung juga pemenang. Tiba-tiba apa namanya orangnya
orang jatuh pelayan gitu. Tiba-tiba apa namanya si apa si apa makanan roti ada apa namanya lain hot dog apa roti, burger. Nah, okay. Burger itu salatnya tiba, salat macam. Segala macam karena jatuh tiba-tiba burgernya itu apa namanya melayang. Oke. Okay. Kan burger mah kayak lepas lah gitunya. Kan burger mah ukurannya leutik sakieu bener. Ya. Tapi jadi gede gitu. Oh, dibikin gede. Saladnya kelihatan, tomatnya kelihatan, jadi gede-gede. Okay. Nah, inilah cara-cara yang dilakukan oleh pola RWD itu kayak gini. Diperbesar karena penting, karena ada penting untuk diceritakan. Karena ada yang mau dikisahkan. Dikisahkan itu menjadi penting gitu. Ya, kan ya, ada ya. orang yang apa pelayan yang apa jatuhnya. Itu cuma awalan berarti kan awalan trigger-nya gitu. Tapi ketika ini dipertontonkan diperlihatkan kepada ini kan jadi penting iya. Berceceran tiba-tiba ngarah rapung gitu ya. Tiba-tiba aja apa bagian dalamnya itu jadi gede-gede. Nah, inilah pola iya. Pola RWD. RWD itu ada di situ. RWD ya, ruang waktu datar. Ruang waktu datar. Iya. Nah, itulah ya apa balik lagi ke persoalan tadi bahwa sadar atau tidak sadar sebenarnya kita melakukan itu dalam karya sama, banyak kayak, karya sama gitu. Kayak kita kayak dulu kecil gitu gambar rumah gitu jeung isi-isina gunung gitu kan gunung ya kita jadi sawah ya biasa standar teanya matahari manuknya jeung awan ya tiang listrik weh tong poho gitu lurus dah gunung dari dasar kita terbiasa gitu udah tapi terbiasa. Begitu dewasa gitu kan itu hilang gitu kan. Jadi itu tadi. Karena pendidikan kita mengajarkan tidak itu gitu kan. Tapi ya selain itu juga sebenarnya yang kata Kang Ade sama Kang Wayu tadi sebenarnya tidak ada istilah yang digunakan. Sedangkan Pak Primadi ya, Pak Primadi sudah udah mengeluarkan metode pendekatan namanya tuh apa gitu udah mengeluarkan itu kayaknya mesti diangkat deh. Iya. Karena kalau kita searching ya mau nggak mau yang keluar Pak Primadi gitu kan. Ruang waktu datar ya. Ruang waktu datar itu apa gitu orang dan masih banyak. Mungkin teman-teman yang tidak tahu RWD itu apa gitu. Iya, betul. Gitu. Ya betul, itu yang sebenarnya kita highlight gitu. Kita highlight bahwa ada kita pengen ngangkat satu bahasa rupa timur lah yang sudah menjadi apa? Bahasa rupa timur ya, setuju tuh. Bahasa rupa timur kan ya. Bahasa rupa timur yang sudah mengakar gitu, di kebudayaan kita gitu kan. Ari wayang bebernya mas sebenarnya sebagai gimmicknya tapi sebagai ya kita mempresentasikannya itu sebagai RWD-nya kita ya akad sebagai pewacanaannya itu RWD-nya gitu. Coba Kang Ade nih RWD itu sedeskripsikan dalam coba deskripsinya apa Kang berarti ruang waktu datar adalah misalnya ya kalau cara metode atau ya, apa cara penggambaran cara penggambaran ini berbeda dengan apa yang NPM lah. Kalau yang RWD ini apa namanya kekuatannya itu adalah pada gambar itu udah bercerita. Banyak cerita peristiwa itu apa namanya kekuatannya di ceritanya. Banyak cerita digambarkan. Tapi kalau yang NPM kesannya itu kita hanya sebatas kita melihat satu gambar udah selesai gitu. Tidak bercerita banyak. Terpanjang. Jadi misalnya apa namanya sebagai contoh lah. Kalau kita lihat foto model ningali awe gelis dipotret apa namanya biasa weh. Kalau saya mah panjang Kang ngelihat Awe Gelis di foto itu saya mah panjang pikiran deh. Kamar salah ya, temannya. Salah. Kan nakal kan. Terus. Tapi, <ternyata. laughs> tapi kan kita hanya sebatas kayak gitu. Oh, yeah. Gelis. Ya. Oh. Gitu weh. Iya. Pertanyaan kan muncul stop gelis, di situ ya. Stop di situ kemudian apapun di benak kita ujung-ujungnya sampai gelis, dalam tanda petik jadi porno eta mah terserah weh. Terserah weh mah enggaknya. Tapi gitu weh. Iya, begitu weh. Nah, lihat lagi foto yang kedua. Pemandangan misalnya atau di taman gitu. Di taman kan ningali taman anu di balai kota anu non yang apa yang tata rapi segala macam wah iya sih enak alus tamannya lebih panjang ya ceritanya cukup ya di situ cukup juga mas ya kan cukup di situ tapi ketika bayangkan ketika kita padukan dua-duanya ada si gambar itu wanita cantik di balai kota misalnya ini wah pasti ASN ya mas. Misalnya si Iona apa di gambar yang ininya apa tamannya sangat kursi segala macamnya tajam, jelas. Tapi ini jadi bayangan si wanita cantik. Jurik namanya. Iya jurik berarti. Kan ketika dua gambar yang tadi masing-masing tidak punya cerita masing-masing ceritanya berdiri sendiri. Punya citranya satu-satu aja gitu ya. Tapi ketika dipadukan
jadi panjang tuh cerita panjang, entah jadi juri, entah jadi naon, entah bunuh diri atau apa, kan jadi panjang. Panjang ya, pokoknya. Menarik teman-teman wayang beber. Open submission dibuka ya. Ingat ya, ini menarik nih, ini ramai nih Kang Ade ini memang parah nih ide Kang Wahyu, Kang Ade ini parah. Dan harus dia ada fotografi mah, karena kita jangan terjebak pada sekali lagi ini sering kali kita dilontarkan ke teman-teman yang lain. Memang geliat ini kan muncul ketika kegelisahan kami, ketika ya terus terang we di kampus diajak fotografi itu gitu-gitu wae. Fotografi sarua wae jeung kursus. Nah, kita pengen melihat yang lain. Komunitas dulu setiap bodi lahir karena kegelisahan ini. Kegelisahan kan, itu terus ya. Terserang. Pasti ada yang perlu kita fightkan kan. Perlu kan. Juga naon. Yeah. Atau orang eksperimen we. Yeah. Orang eksplorasi di karya, ah, berbagai macam varian ternyata karya bermunculan. Kan? Yeah. Apa namanya? Dulu kita punya teman almarhum ya, almarhum Hendra. Yeah. Ah, orang mah pokoknya ribut masalah kamera, tiba lagi serame kan di kampus rame ngomongkeun kamera nu orang mah, gua dengan fasilitasnya bangga we lah, datang deh kamera iya pokoknya mah. Moal eureunnya teh dinabikeun we si si mana si kamera teh. Si Harsos we nya. Si Harsos, Harsos. Hendra mah geus urang rek berkarya nyeun karya fotografi tapi gantung kamera. Nah, make naon? Kameraless. Kameraless. Nah, fotografi kan melukis dengan cahaya. Sampai pada akhirnya apa jadi polemik gitu kan. Ya. Ditambahin gitu, melukis cahaya dengan menggunakan kamera. Jadi ngaco deh. Akhirnya diulinkeun we, Kang. Sama. Benar ya, karena keliaran tadi nyembah barang awan. Benar, benar, benar kudu gitu. Fotografi cek Kang Pocak kudu baong. Kudu baong. Nah, kebetulan kami kan apa sering kali bermain-main dengan teman-teman apa seniman lukis. Jadi kabawakeun we lihat kudu liar. Saruana. Akhirnya apa? Tadi apa namanya dia bikin bereksperimen kamar gelap ya dengan eksperimen fotogram. Apa namanya fotogram kan fotogram. Jadi di apa di misalnya ada plastik transparan ciprat-ciprat gitu we cat segala macam apa kemudian nempel cetak we gede ya liar we. Tapi tuh pakai kamera ya tuh lucu bisa edun sih. Tapi tugas akhirnya di sempat ditolak. Cek dosena kok sekolot deh kok dosena teh saya mau nyebutkan dengan rahasia jangan rahasia jangan. Jadi disebutkan nggak boleh jadi muncul aturan tah aturan langsung bisa. jadi keputusan menteri tugas akhir kudu pakai kamera cina. Tugas akhir pertama mana jadi eta jadi muncullah judul nu tadi apa tadi teh jadi itu panjang ya sebenarnya perupa cahaya melukis cahaya melukis kan kamera melukis cahaya sebenarnya kan hal-hal ini yang emang ini mumpung maksudnya di ranah-ranah bermain ini kan gitu yang harusnya memang dibuka gitu semua tidak ada baku dan sebagainya justru karena ya gitu karena BPM lahirnya dari kampusnya nakal nanti karena apa ya merasa tidak diakomodasi dalam apa keilmuan fotografi yang di kampus ya iya keliaran tuh ada ikut pakem gitu pakemnya memang dipaksakan gitu kan. ketika tidak bisa di sebenarnya kan ya ketika tadi kita berpikirnya lebih lebar lebih, ya. Dan out of the box ya out of the box bahwa fotografi mah bisa nanaon wae gitu kan gitu kenapa fotografi teh tidak berkembang teh karena ya kugulutuk itu ya gitu kan padahal ketika kita bisa merdekanya gitu kita bisa menggunakan media apa ide akan lebih dulu liar kan kayak ini bisa nggak kayak fotografi dibikin gerak-gerak gitu. Wah, bisa itu mah bukan fotografi ini mah gitu. Dah, bahkan kan di video mah awalnya itu fotografi membreak ya kalau enggak salah dulu yang gambar bergerak. Kenapa fotografi malah yang ke sini malah banyak aturannya bahwa medium-medium yang lain juga bisa lahir karena fotografi gitu. Makin ke sini gitu kan makin fotografi itu pedukia gitu. Cek saha. Cek saha. Cek kitab padahal kan kitabnya loba fotografi itu gitu kan. Banyak kan kalau kita contoh-contoh yang tadi kan tadi aja brutal kan Kang Hendra itu ya almarhum ya Al-Fatihah nih buat Kang Hendra nuhun. Idenya tuh sangat apa ya? Gimana caranya kita berkarya membuat salah satu berkarya foto tapi tidak menggunakan kamera aja itu udah. Iya, ya itu ntar kita tampilkan di alternatif fotografi. Banyak yang bukan kameraless gitu. Nah, oh iya kameraless tuh banyak ya, enggak cuma itu ya. Terus eta Kang apa namanya Kang Hendra akhirnya berlanjut juga karena apa namanya dan kita saya pun ngebantu saat itu sehingga tembus juga. Atau kenapa kita diajarkan fotogram kalau enggak boleh?
Enggak sesuai di awal, stop tahun diajakin fotogram kan itu di awal. Kok diajarin jadi diajarkan deh dosen di kamar gelap awal manipulasi kamar gelap sebelum mencuci itu diajakin fotogram. basic kenapa gitu. Jadi enggak boleh jadi tugas akhir gitu bisa, kan gitunya itu kan awal nah jadi kertas gitunya kertas foto tumpukan nah naon dedinya jebret we ke cahaya kan jadi fotogram. Jadi ya, benar pakai kamera kan pakai kamera ya, benar ya foto karya foto disebut tapi susah nangkap bikin jadi banget gitu Kang susah ya bisa bisa saya kan pernah fotokopi itu sangat bisa oh iya kan bahkan malah liar itu ya ada tukang fotokopi nongkrong di mana di dekat masjid bahkan mah ada tempat apa tempat, kantin lah kantin ya, tukang fotokopi didinya pameran isukan urang fotokopi banget ya fotokopi sawe didinya ya kan sekarang kayak skenografi lah gitu kayak gini skenografi kan tidak menggunakan kamera kan itu karya fotografi ya karya fotografi imajinnya imaji cahaya kan terus apa namanya bermain-main dengan misalnya kamera fasilitas gitu kan kita manfaatkan lahirnya lahirnya apa oke lah apa namanya ada prising ada zooming ada apa namanya ada apa panning gitu itu kan dari main-mainnya para fotografer. Nah tuh orang temenang baheula ke pameran gitu tiba-tiba dosen ngambek jika kia kan kan ayah terfokus lama orang terfokus menang tuh karya fotografi cek sehat temenang aturan di mana aturannya terfokus emang kudu jelas pasti nyak lah tapi lama orang gagasannya orang tidak jelas karena memang ada gagasan itu yang bisa dihadirkan gitu ya. Kenapa tidak gitu? Ya, benar. Ya, kenapa enggak? Tidak bisa. Bisa. Artinya keliaran itu kan harus muncul. Gitu. Yeah. Oke lah, ada perdebatan. Iya mah apa kata dosen? Atau berbuat bikin karya itu yang laku memang kenyataannya memang harus kayak gitu. Hmm. Ada nilai jualnya juga. Tapi setidaknya kan gitu ya apa namanya kalau kita lihat ini apa namanya perbedaannya dengan apa dengan keliaran di seni lukis. Seni lukis banyak bermain, banyak eksperimen. Tapi misalnya kayak gini. Apa namanya dulu zaman apa kamera HP resolusinya masih seberapa giga kan paling rendah tuh begitu di mana kecil di gede kunte pecah ya, pokoknya mah ku fotografer mah dihindarinya pelukis mah dimanfaatkeun kan malah jadi karyanya bae weh iya di mana memang pakein fokus kamera fotona memang motretan pemandangan dia misalnya pemandangan tak banyak sekali jepret beberapa kali dah pohon-pohon di sini ditembakin ke proyektor ke kanvas. Tah titik-titiknya tuturkan titik-titiknya kan warna-warnanya. Malah jadi karyanya. Jadi karya. Nah, hari itu sah hari fotografer ente gitu ya. Ini ada di majalah. Saya tuh apa lupa apa namanya siapa? Orang Bandung. Dia pameran 40 lukisan, 20 lukisan laku harganya 40 juta, Kang. Tah ku fotografer mah dihindari nu kitu teh ku pelukis mah jadi duit jadi 40 juta kabayar. Ku mah urang jadi pelukis kabeh. Tapi kan sekarang gini, kalau lihat pasar seni, dulu siap apa tahun yang terakhir pasar seni. Dulu apa namanya para pelukis itu memanfaatkan citraan fotografer itu dimanfaatkan. Motret kemudian dia visualkan apa cetak print apa kanvas gitu di print kanvas. Jadi bagus itu banyak sekali muncul di pasar seni ITB dulu kan. Yeah. Nah ada seniman yang punya nama begitu menjual fotografi itu kemudian temenang. Nah orang fotografer jadi fotografer temenang. Jadi dibatasi ku aturan-aturan wayangnya. Bukan saya teramenya kan. Jadi terame gitu. Seolah-olah fotografi benar. Satu sisi ada satu kelompok komunitas misalnya kuat. Salon itu kan harus foto-foto yang indah. Ya enggak apa-apa. Itu mah misalnya kalau di naturalis misalnya naturalis, atau surrealisme atau memang, apalah ya. Memang kayak gitu apa ininya. Emang gayanya gitu. Sesuai gitu. Dengan iklan film baheula. Ingat Kang baheula. Mana Kang? Belum lahir saya mah meureun. Sindawana aslinya. Baheula aya film, iklannya tidak tipik gitu jeung botak. Sindawana aslinya. Eta selalu muncul. Dan memang kenyata harus gitu, memang benar. Memang benar. Tapi keliaran ini muncul kan kebebasan ini muncul karena kita mah tidak biasa ya maknya tuh elehku etaiku sahaku naon fotografinya biasa ya foto banget foto banget yeah. Oh iya benar NFT ya gojali payu mah bengar kan ya eta ku kitu wae ge bengar eta kan keliaran manehna iya nakal ya pokoknya nakal. Dia tuh nakal sih. Berani aja dah berani we nyobaan ada pasarnya ada pasarna gitu nah,
saya punya ini, punya apa namanya, sampai terima kasih rek undang ke saya, performer art, apa performer gitu ya. Dia kemudian belajar foto ke saya, kemudian apa namanya, dia keliling, hanya tubuhnya yang dia potret kan. Oh gitu. Ternyata Kang, saya apa, saya akan undang Akang sebagai tanda terima, rek ngajak makan, cara ke kafe, apa enaknya sebenarnya ditungguan, mudah-mudahan denger lah. Undang namanya, kita juga nggak makan. Mudah-mudahan ada si Kang Imam namanya. Kang Imam. Dia apa namanya, performer, kemudian juga penulis puisi, menampilkan tubuhnya kan. Memang apa tubuh apa tuh dengan pakaiannya. Yeah. $100 kan. Per, apa dia ketika ada yang ada peminatnya. Dan dia laku kan. Aduh deh. Ya, jadi emang banyak. Jangan terkungkung kita ini memang pakemnya, larangannya banyak pisan. Dan masalah payu dan enggak itu, itu hal yang berbeda. Beda-beda. Beda. Gitu. Itu mah gimana cara kita laku aja sebenarnya kan. Gitu. Bukan bukan hal-hal yang emang, oh ini gak laku. Bukan gitu. Gak boleh ngelihat dari laku gak sebenarnya. Tapi biarkan liar, dah pasarnya punya. Yang suka itu pasti banyak. Manusia di dunia ini banyak banget pasti, kan Kang gitu. Ya itu kan. Kita juga akan mengakomodir keliaran-keliaran itu gitu kan. Jangan. Berarti di BPM marilah kita liar teman-teman. Nakal wajib. Gitu. Nakal wajib. Tapi ini ada tambahan dari Kang Ade, harus liar. Kang Pocang ditambahan Kang Pocang. Selain nakal kudu liar saetik. Jeung liar gitu. Jeung liar. Liar mah pasti. Liar mah pasti. Nah, lamun lomba sekali lomba aja ikutilah aturan-aturan. Ya. Tapi tahu udah geus baku. Tapi kalau karya mah sok karya berekspresi, ketika kita ekspresi ini kebebas. Jangan khawatir, memang secara pasar, pasar apa fotografi ini di Indonesia mungkin belum ini ya, belum apa, belum membumi lah, apa namanya, belum banyak, belum apa, banyak seperti hanya lukisan. Kalau di luar kan lumayan lah, apa namanya, banyak sekali apa namanya para kolektor lah yang apa foto-foto yang liar tadi. Apalagi dengan digital ini kan, dengan area internet apa udah kemana-mana kita bisa. Ya tadi foto bisa dibelinya sama orang Arab misalnya, sama orang mana kan bisa banget. Ya sebenarnya kan permasalahan utamanya kita belum jualan gitu, udah ngomong nggak laku. Nah, belum cuma laku, baru ngomong, wah bisa ngejudge ya orangnya, bahwa ah, foto ini mah mual payu, nyoti mana mana gitu kan. Jualan masalah jualan, jualan ya Chan. Emang Chan pameran. Emang gitu. Bahwa lah jali nggak bayangkan, mual laku. Nyok itu kayak orang kayak daeng. Akhirnya renun-renutan itu payu kan. Memang ada momennya lah. Ya momen-momen. Akhirnya kan fotografi ketinggalan momen kan. Ketika tadi banyak kan larangan-larangan gitu. Makanya ya sekarang kita loss kan lah, gas lah ya, loss gitu. Loss ya, loss gitu. Ada, juga PLN listrik di loss lah ya, gitu kan. Biar sama tapi loss gitu. Nah Kang, kembali ke BPM sedikit, kembali lagi ke BPM, berarti Wayang Beber ini akan perform dalam 5 minggu. Dalam 5 minggu di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Dari satu, berarti dalam 1 minggu itu ada 2 kali performance di Cikapundung River Spot. Akan ditampilkan 6 fotograf, 5 karya. Ada 5 karya. Dan Kang Kang Ade nih yang akan sebagai project officer-nya gitu kan. Kurator. Wah, ini nih. Jadi disogok aja, Kang. Disogok aja. Biar ditampilkan. Mari kita sogok Kang Ade. Ya, ini tambahan lagi gitu. Buat teman-teman ntar kita juga kalau masih belum jelas gitu, kita ntar ada kelas. Nah, ada kelas ya, ada kelas RWD, kelas RWD. Bisa ikut untuk lebih detail gimana. Kapan tuh, Kang? Kapan? Kelasnya sih sebenarnya tiap hari Kamis ntar kita. Kelasnya tiap hari Kamis. Kita infokan lagi gitu. Infokan lagi. Akan kita jadi ini bagian dari open submission gitu. Jadi emang teman-teman yang pengen lebih tahu lebih detail secara teknikal gitu. Secara teknikal. Kalau kita bahas secara teknikal kan bingung tadi. Karena tidak ada. Tidak ada. Iya. Ya, nanti ada kamera dari atas gua. Ntar secara teknikal, kata secara teknisnya gitu, gimana RWD itu diaplikasikan di fotografi dan gimana, ataupun pengen konsultasi yang pengen submission langsung gitu kan bisa ntar ikut kelasnya. Ntar ikut kelasnya nanti kita umumkan di kita website di ya. Di website kita ya. Yang emang kita ntar ini kita koneksikan ke kelasnya Kang Ade di RWD gitu kan, untuk teman-teman yang lebih pengen detailnya. Gitu. Teman-teman, jadi nggak usah serem mendengar cerita Akang Ade ini tentang Wayang Beber. Intinya nanti ikut kelas aja. Secara teknis akan ada apa? Ada pelatihan ya? Ada presentasi. Presentasi ya. Detail lah. Gitu. Karena sekarang kan nggak ada gambarnya, nanti bingung. Ini sebagai pintu masuk aja. Kemarin masih bingung gitu. Sekarang mungkin tambah sekarang bingung. Memang harus liar, dah. Memang kudu liar. Muntah liar terame Kang Adenya. Nah, Kang Ade nih. Alhamdulillah ya, berarti Kang Ade ini memang sebagai salah satu penggagas BPM dari awal, dan Kang Ade juga bergelut sampai hari ini masih bergelut di bidang fotografi sebagai fotografer profesional juga, sebagai akademisi juga. Kan tadi nih Kang,
Ini BPM ini jujur kita sedang mencari support, Kang. Menurut Akang boleh kan kita mencari support kemana-mana, ke kota misalnya kan? Gak apa-apa kan, Kang ya? Mungkin Akang juga ada channel untuk kita jadi sponsor mungkin kan ya? Ya, kan ya. Mungkin ya. Mungkin, akhirnya nodong gitu. Akhirnya nodong. Mungkin minta nomor telepon lagi. Saya setiap episode selalu minta nomor telepon ke senior-senior. Gimana keliaran-keliaran ini dimodalin gitu? Mesti liar ya, Kang. Nanti Wahyu udah jual segala macam, Kang. Sama Harsos abis-abisan. Suara Kang kuma. Ya, justru ini yang apa namanya support dari berbagai pihak ini sangat penting gitu untuk mendukung apa mendukung ini. Acara termasuk berlangsung Pemkot ya. Juga ini kan kalau memang ini menjadi bagian dari 10 apa namanya 10 event Kota Bandung. Kota Bandung ini harusnya kan supportnya itu bukan hanya dalam bentuk memasukkan apa namanya dalam satu agenda iya, tapi karena membawa nama Bandung juga kan iya, Kang betul. Membawa nama Bandung juga kan karena membawa Bandung apa bisa di blow up kemana-mana gitu. Dengan ini pun sebenarnya udah bisa mendunia sebenarnya dengan program betul. Ini ya nah sekarang tinggal bagaimana sekarang apa namanya apa Pemkot pun pemerintah kota ini apa namanya harus mendorong kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya lah apa terutama untuk membawa nama apa kotanya sendiri terus terang apa namanya Bandung Fotografi Man ini lahirnya di Kota Bandung gitu sejak awal kemudian belum ada di kota-kota lain gitu ya artinya apa namanya ini apa namanya yang pertama cikal bakal berangkat dari apa namanya dari pergerakan Bandung ya, harusnya dukungan itu semakin kuat. Amin. Ya. Amin. Baik itu apa dan dari swasta juga boleh ya kan? Boleh. Itu kan? Pun apa kudu ya karena kudu. Kita kan sebagai penggunanya. Iya, sebagai penggunanya karena beragam lah ini yang bisa apa kita lakukan di apa di apa di apa dalam kegiatan ini entah itu untuk kegiatan promosi kan promosinya bisa kemana-mana ya, boleh dagang juga kan boleh nanti, dagang boleh segala macam nanti itu kan di yang sekarang itu ada di 5 titik kan rencananya ada di pasar Antik Cikapundung terus ada di Riva Cikapundung River Spot terus alun-alun di alun-alun Bandung di Ex-Bioskop Dian ya, itu salah satu bangunan tua kita yang punya sama satu di, perkampungan di wilayah alun-alun. Satu perkampungan di wilayah alun-alun Jalan Pangarang Dalam ya Index Pangarang ID ya, ya di Pangarang Dalam Pangarang Dalam ya nah, Pangarang Dalam ini yang keberapa lupa sih ketujuh kan ketujuh nah ketujuh, cita-cita kan? Nah justru ke 10 mah nanti ke 10 lah apa mungkin ini apa akan bergerak terus ke 10 mah cita-cita yang dulu jadi di apa pelaksanaan BPM selama satu bulan ini ada di tempat-tempat bisa diselenggarakan baik itu pamerannya, workshopnya atau apapun pelatihan segala macam, pokoknya segala macam lah berkaitan dengan apa namanya di mana Kang? Dengan fotografi itu bisa diselenggarakan baik itu perorangan di rumah, bisa pameran gue di rumah ini kan boleh gitu ya. Setiap rumah itu ada, menari. Setiap apa galeri itu ada, setiap kampus itu ada. Pokoknya apa setiap kampus yang apa berkaitan dengan komunikasi misalnya ya PIKOM atau misalnya apa namanya DKP desain komunikasi visual atau apalagi fotografi di Unpas misalnya seni rupa misalnya semuanya pokoknya bergerak untuk apa namanya meramaikan kegiatan ini. Jadi acaranya milik bersama milik kan? Bersama milik termasuk bersama komunitas-komunitas semua. Yang begitu banyak di Kota Bandung ini bikin apapun kegiatan. Tapi kumakan kan saya komunitasnya goes. Nah, kumakan. Nah, goes pun kan bisa. Fotografi okay, ya. Oke, goes fotografi benar. Jangan salah apa namanya saya pun kan apa dengan Kang Harsos apa namanya kadang-kadang kalau saya tidak jadi peserta, kadang-kadang sok motret oge nu lalumpatan. Kan bisa oge kan. Pelari bari motret kan bisa. Kadang-kadang apapun yang bisa dilakukan. Nah, ini kesempatan. Kenapa ini bisa ke-10 ini kita punya target? Ini kan kesempatan bagi para pengusaha di bidang fotografi sok atuh support atuh supaya lebih gede lagi. Siap. Dampaknya makan ya apalah promosi juga kuliah itu dampaknya kan karena kami ini pengguna produk mereka. Hayu atuh semakin banyak jangan kan, jadi konsumen bagus. Aja kita. Konsumen aja. Bantulah kami enggak Kang. Jadi intinya Akang sebagai ya Akang support ya Kang. Maksudnya Akang support dan Akang ngerestui ini BPM ke-7 untuk ada lagi di Bandung. Alhamdulillah. Gimana yuk ini kayaknya udah mulai. Sudah. Sore? Gitu. Ada komen kan ya? Ada komen? Komen nanti aja ya, balasnya nanti. Balasnya nanti aja. Rame atuh dah ini tentang ruang waktu datar. Saya kayaknya akan belajar, Kang. Kalau, saya pengen belajar. Kalau dihentikan sampai maghrib ini. Iya, ini enggak bisa berhenti sebenarnya ini. Ini kayaknya paling lama deh. Ya, paling lama. Jadi emang ya mungkin ini sebagai
pengantar saja tentang ya, ruang waktu datar. Tentang ruang waktu datar yang akan terus kita gaungkan gitu. Kita gaungkan terus gitu. Ya kebetulan Kang Ade sampai doktoral ngomong tentang RWD, we gugulung RWD ya sekalian, we gitu kan gitu. Kak Yuna ya, kanu Yuna, jagona gitu. Setelah kita kehilangan Pak Primadi ya siapa lagi yang harus ya, meneruskan obor. Pak Primadi. Almarhum Profesor Primadi, siapa lagi obor. Bandung Kang, saya belum tahu tuh. Orang Bandung ya? Guru besar. Fatihah buat Pak Primadi. Siapa lagi yang akan... Ya, yang nerusin ya. Mengapa? Mengobarkan gitu. RWD ini kalau bukan kita-kita yang punya kesadaran gitu. Ya, mungkin salah satu muridnya Pak Primadi yang tapi tetap nggak lulus gitu, hehehe gitu kemarin. Tapi ya menarik yeah, bahwa ini sebenarnya kayak sebagai ucapan terima kasih kita ke Pak Primadi, salah satu muridnya sebagai dedikasi terhadap beliau lah gitu kan yeah. Tentang ya setidaknya tentang ya RWD ini jangan sampai sudahan dengan tiadanya Pak Primadi gitu kan. Ya ini sebagai ungkapan apa ya, ungkapan terima kasih dan tribute to Pak Primadi, guru kami bersama gitu, Pak Primadi Terberani untuk ya diangkat lah gitu ya. Melalui medium yang kita bisa ya, kita mediumnya fotografi ya kita ya. Angkat fotografi gitu gitu, mumpung ini panggung kita ya panggung gaswe. Kita ya, gaswe-nya kan gimana kita iya ini juga sebagai tambahan aja apa namanya kenapa ini diangkat Kang, apa saya pun berkutat kemudian cara menggambar yang apa yang kita punya harapan saya ke depan ini kan kita tahu lah seperti saya ungkapkan tadi banyak sekali apa namanya gambar-gambar gua bersejarah di Indonesia ini yeah, luar biasa yeah. Artefak relief seperti yang tadi saya ungkapkan itu banyak juga kemudian cara menggambar yang sama pun termasuk cara menggambar hari ini pun anak-anak ini masih menggambarnya masih sama kan ya. Sebelum masuk SD lah banyak sekali lah apa namanya kekayaan yang atau mutiara-mutiara sebenarnya masih ada di bumi ini ya. Yang belum digali kan. Betul. Nah sebagai generasi penerus itu aja mari kita cari. Nah ini pesan-pesan dari senior ya, nih. Cari. Mari kita cari mutiara-mutiara ini. Oke. Okay. Ya kita gali, kita apa namanya kita pelajari, kemudian kita kembangkan untuk apa? Setidaknya dengan apa pada karya-karya kita terapkan pada karya-karya kita. Kalau dengan demikian kita kan punya jati diri kan, ya punya jati diri apa bahwa apa namanya punya karya ya. Yang bisa mendunia. Karena yang bisa mendunia itu kan karya-karya yang berbeda dengan orang-orang Betul. Barat sana. Yang punya karakter. Yang punya karakter ciri khas kita sendiri. Ini yang kan bisa ditarik ke mendunia itu. Ya. Kalau karyanya sama dengan karya-karya dari Eropa, gitu ya. Ada, mereka lebih duluan. Ya, benar. Ya. Telat berapa tahun kita? Telat orang tahun COVID kita. Aja Dekor. Telat kita. Gak boleh ya. Jangan udah alhamdulillah kan COVID udah nggak ada. Amin. COVID itu datangnya ke Cina. Ya. Dalam menti nama Kang COVID. Kang COVID. Emang. Jadi jangan takut bereksplorasi, jangan takut bereksperimen, cari jati diri untuk karya kita bisa mendunia. Ya. Gitu, Kang, ya. Ini termasuk di fotografi. Yang kedua apa? Ini masih banyak lah. Mari kita kembangkan ini. Yang kedua apa namanya? Selain itu. Ini yang apa mengajak pada teman-teman bahwa karya fotografi itu beragam kan? Beragam. Ya. Banyak variannya gitu. Variannya seperti apa? Contohnya kalau kita melihat misalnya apa namanya ada gaya apa namanya atau aliran lah. Misalnya ada kubisme, ada apa namanya? Ada dadaisme, ada kemudian abstrak, ada apa namanya? Dan lain sebagainya ya, naturalis dan realis segala macamnya. Di fotografi pun ada sebenarnya. Ada ya Kang? Ya ada. Coba lihat aja kalau kita browsing aja. Sok aliran dadaisme dalam fotografi pasti ada. Indonesia kan nggak batasi di orang. Ya orang teh siapa yang membatasi teh? Teh saha di dia. Kudu teh saha. Saha X teh si X berarti anggap. Banyak yang harus kita luruskan. Ya, mana ya, kita ya. Luruskan gitu. Nah yang kedua kelihatan itu kan penting gitu. Ini apa namanya orang kreatif itu. Orang kreatif itu kadang-kadang menentang aturan-aturan yang bener, ada. Bener mandi wetara. Nah, jadi kadinya curhat. Norma-norma kadang dilabraknya. Agama kadang-kadang dilabrak gitu oleh orang-orang kreatif. Ya, ya. Banyak yang mencoba oh ya awal gak apa-apa. Nah. Tapi orang kreatif, apa namanya, ketika nantinya satu saat lingkaran mungkin ya, lingkaran misalnya di sini, oke kita ada lingkaran ini, tapi ada yang melenceng sedikit, ya kan?
kita akan dicemooh di lingkaran dalam. Yeah. Tapi ketika sama hanya dengan contoh yang tadi, misalnya apa namanya Photoshop temenang. Ada satu orang dicemooh, dilarang. Mun banyak. Tapi ternyata lingkaran itu kan melebarnya. Nu tadinya keluar seetik tadi dia, nah lingkarannya jadi kira jadi nambahan. Akhirnya jadi sah gitu. Artinya bahwa sekali lagi sebagai orang kreatif, gas terus terang, kreatif itu adalah anugerah. Ya. Anugerah di walaupun liar dan kadang tidak diterima oleh kebanyakan orang. Iya, kreatif itu kan dianugerahkan pada setiap orang itu kan. Itu bisa dipelajari kan? Bisa dipelajari. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kreatif yang ada tadi. Kalau membatasin kreatif tuh kayak kita membatasin hak asasi manusia sama. Enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Angle-nya tuh menang gitu sebenarnya. Itu sebenarnya gitu. Jadi mungkin suatu hari nanti kita podcastnya warnanya gelap semua, bebas. Bebas. Tiga kemarin podcastnya. Itu juga kreatif berarti. Kreatif. Out of the box. Jadi nemu kreatif sok liar atau di karya gitu. Berarti Kang Pocang tambahan di Kang Ade ya, ternyata selain nakal sekarang kita nih di luar fotografer ya, di luar bukan cuma fotografer, generasi muda Indonesia lah. Liar seetik atuh gitu ya Kang. Kudu wani. Jangan takut beda dari yang lain gitu. Tapi tong lagi oge nu penting eta. Geus mah beda lege ge salah tuh. Kumaha aing? Eta sebenarnya. Kumaha lege aing tong. Ya, gitu aja kali Kang Ade. Ya. Pesan-pesannya terima kasih. Intinya kita senang banget bisa kehormatan ada Kang Ade di sini dan teman-teman juga nanti soal submission akan ada penjelasan lebih lanjut di website-nya Rawa Sindikat. Ya. Demikian aja dari kami, sampai ketemu lagi, saya Bung dan saya Wahyu beserta Kang Asep Deni Iskandar mohon pamit. Tetap senang, tetap sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Nuhun. Kang Ade nuhun.